Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudhilaksito dan kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang pick up ya. Buat kalian yang suka cover-cover ataupun kalian yang mau belajar cover, kalian harus nonton video ini. Kali ini saya akan meng-unboxing sebuah pick up dan kita akan mengetes suaranya. Karena tujuan saya adalah untuk membuat cover, maka saya akan mengetes gimana sih performanya saat direkam. Pickup-nya adalah Lavioli Pickup. Langsung saja kita buka paketnya dan kita coba suaranya. Kali ini kita akan unboxing sebuah pickup LV atau Lana Violi. Ini kiriman dari teman saya, rekan saya Lana Violi. Sebenarnya dari dulu tuh saya udah nyuruh dia untuk bikin pickup ya. Karena dia pinter banget dalam urusan kayak gini. Tapi karena waktu jadi ditunda-tunda terus dan akhirnya ini jadi dan saya orang pertama yang mencoba pick up buatannya selain dia sendiri ya. Kemarin saya dikirimin dia dan buat teman-teman yang tujuannya memang bikin-bikin cover ya, kalian memang harus butuh pick up sih. Kalian harus nyari pick up yang benar-benar enak buat cover dan suaranya juga oke. Nah, kalau menurut saya ini tuh apa ya, sebuah terobosan baru ya. Jadi pick up bentuk seperti ini dan untuk lokal itu saya baru pertama lihat. Nanti kalian coba lihat sendiri. Kalau kemarin sih saya lihat yang di foto punya dia sih oke ya. Nanti kita coba lihat sendiri ya. Buka kardusnya dulu. Oh, ini agak susah nih. Dan nanti kedepannya juga pick up ini akan tersedia di Violin Room ya. Jadi Violin Room sudah kerjasama dengan Lana Violi. Dan harganya sama kok, kalian nggak usah khawatir. Harganya sama, terus kalian juga bisa dapatkan free ongkir. Kalau kalian order lewat Shopee, terus kalian juga bisa bayar di Indomart, Alfamart. Buat kalian yang nggak punya kartu ATM. Pick up ini tempatnya itu udah artistik banget ya. Jadi pickup-pickup lain itu tempatnya mungkin nggak seperti ini ya. Ini dari kayu. Jadi kayu dia bikin sendiri. Di luarnya kayu, benar-benar natural banget. Terus di furnish, furnishnya juga antik kalau menurut saya. Oke, kita langsung buka aja. Ini ada logo LV. Mungkin saran saya ke depannya bro, mending di ini aja ya, dibakar aja logonya biar ketanam sekalian. Nah, ini pick up-nya nih. Kalau menurut saya sangat safety ya. Kalau misal kita kirim-kirim keluar Jawa pun, karena ini case-nya kayu. Dan ini bagian ujungnya itu bukan ditempel di bridge atau dijepit di bridge, tapi ditempel di body. Nah, ditempel di body. Jadi udah ada klaimnya, udah ada pengaitnya, kalian tinggal pasang aja pick up-nya. Terus tinggal tempel. Kita langsung coba aja ya gimana suaranya saat direkam. Karena tujuannya untuk bikin-bikin cover, jadi saya akan langsung coba direkam di Cubase. Mungkin lain waktu saya akan coba rekam di live, tapi sementara di Cubase dulu. Nah, setelah kita tadi buka paketnya, sekarang kita akan tes suaranya di Cubase 5. Saya menggunakan Cubase 5 dan saya menggunakan Soundcut M Audio Solo. Pickup biola yang bagus itu adalah pickup yang ketika kita main nada tinggi atau high itu nggak pedes. Suaranya nggak cempreng, low-nya dapet. Dan kalau kita memainkan beberapa senar, itu tetap aman, nggak sember, dan tetap enak didengar. Kita coba aja langsung.
hasil suara dari Love Your Pickup ini sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan sebelumnya. Kenapa pickup ini tuh suaranya bisa nggak pedes? Yang pertama, dia nggak nempel di bridge, tapi dia nempelnya itu di body. Jadi dia ngambil suara atau ngambil getaran dari body. Biar suaranya itu lebih kenceng, dia ngambilnya itu di posisi belakang bridge. Jadi di belakang bridge, tapi yang ada bass bar-nya. Jadi di bagian sini tuh ada bass bar di dalamnya. Nah, ini pickup-nya ini pintar. Dia naruhnya, dia memang disarankan harus naruh di sini. Jadi ditaruh di sini, biar suara bass-nya itu dapat. Suara bass-nya itu dapat. Ketika kita main high, itu nggak cempreng dan suaranya empuk. Menurut saya ini adalah terobosan pickup yang cukup berani ya. Karena selama ini di Indonesia itu pickup hanya berani, dia nempel di bridge. Mengait di bridge, di bawah bridge, di tengah bridge, atau tertanam di bridge. Ini saya baru pickup Indonesia yang berani, dia di luar bridge. Dan suaranya cukup oke ya, buat kalian yang mau ngaver-ngaver lagu pop, lagu apapun, ini bisa masuk suaranya. Dan kalian juga bisa dapatkan La Violi pickup ini di Violin Room. Kalian klik aja link di bawah, nanti kalian langsung menuju Shopee Violin Room. Kalian juga bisa membayar dengan COD, atau kalian bisa bayar lewat Alfamart atau Indomart, bagi yang tidak mempunyai kartu ATM. Buat kalian yang mau cover, belajar cover, jangan lupa lirik pickup ini. Ini adalah pickup yang cukup berbahaya kalau menurut saya. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video.